Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahbihi nasta'inu ala umuritin watin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khadratul mukarramin, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang saya hormati kepala pondok pesantren Tebu Ireng 2 Ustaz Umbaran SHI, yang saya hormati kepala sekolah SMA Trendsense Ustaz Ainur Rofiq, yang saya hormati guru-guru dan karyawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang saya hormati pihak Mavis yang selalu kuat, yang selalu hebat dalam merekam kami, mendokumentasi kami, insya Allah dirahmati oleh Allah, dan yang tak lupa kepada teman-teman kami sebaya yang hebat, yang kuat untuk perjuangan corona ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menambahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sehat di pandemi corona ini. Yang kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari jalan yang buruk menuju jalan yang terang benderang yaitu ad-dinul Islam. Majapahit menguasai sebagian Asia. Sriwijaya menguasai sebagian Sumatera. Perang 10 November di Surabaya yang sangat hebat. Resolusi jihad Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat hebat. Itu semua menghasilkan teks proklamasi, menghasilkan UUD 45, menghasilkan Kitab Suta Soma. Sedangkan angkatan kami apa? Angkatan kami akan membuat sebuah buku tahunan. Buku tahunan yang merangkum, yang melihat seluruh perjuangan kami di masa SMA Trendsense ini. Fungsinya untuk apa? Kita bisa melihat bahwa pada keesokan hari, ketika teman-teman kita sukses, ketika teman-teman kita menjadi orang hebat, ketika teman-teman kita menjadi orang ulama, ketika teman-teman kita menjadi profesor-profesor yang handal, kita bisa melihat masa SMA-nya seperti apa. Dan ketika kita bisa melihat, ketika kita menjadi orang yang hebat nanti, ketika kita menjadi orang yang sangat disorot di Indonesia ini, kita tidak lupa bahwa guru-guru kita yang telah membimbing kita menjadi orang yang luar biasa tersebut. Melalui apa? Melalui buku tahunan. Kita bisa melihat sekilas, oh ini guru saya. Saya bisa menjadi orang seperti ini karena guru saya ini. Kita tidak lupa. Ketika kita besok berpidato di depan masyarakat umum, di depan orang-orang hebat, kita tidak lupa untuk menyebutkan guru-guru kita. Nah, itu. Tapi dalam kelam, dalam keharuan kita, jelasnya pada keesokan hari, kita juga dapat melihat teman kita gugur satu persatu. Meninggalkan dunia ini, kita bisa melihat dulu masa SMA-nya seperti apa. Melalui apa? Buku tahunan. Kita bisa melihat ketika guru-guru kita meninggal, bisa terangkum di buku tahunan juga. Wajah-wajah ketika mereka dulu mengajar seperti apa. Rasa haru itu terus terucapkan. Akhirnya apa? Kita senantiasa berdoa, kita senantiasa mengirimkan Al-Fatihah untuk guru kita, sehingga keilmuan kita menjadi barokah, manfaat. Juga enaknya juga ketika dulu, besok, kita udah punya anak, udah punya istri, kita bisa melihatkan, ini loh Bapak pas SMA ini, membuat sebuah sejarah di SMA Trendsense ini, di organisasi-organisasi ini loh Bapak, SMA-nya seperti ini, hebat. Besok, kalau bisa kamu tiru, kalau bisa kamu juga pas SMA, nyawa Mavis juga, kan gitu bisa. Ya, oke. Okay. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia buku tahunan yang telah sangat bekerja keras untuk bisa menghasilkan sejarah ini yang sangat totalitas, sangat tidak memikirkan diri sendiri untuk kemajuan sejarah kita. Kita juga berterima kasih kepada pihak Mavis yang telah membantu kami. Kita juga berterima kasih kepada seluruh pimpinan pondok, seluruh pimpinan sekolah yang telah memberikan kami fasilitas, yang telah memberi kami tujuan agar bisa membuat buku tahunan ini. Terima kasih dan terima kasih. Oh iya, jangan lupa, ini bukan angkatan Gama,
tapi ini adalah keluarga agama. Sekian dari saya, Muhammad Syarif Satrio Samudra, selaku Ketua Angkatan Putra Gama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.